tanpa berpanjang lebar lagi, Mitra Olahraga masih bersama kami Menobola Lampung dalam rangkaian internal game PSK FC pada kesempatan malam hari ini di Urip Sumoharjo Mini Soccer Bandar Lampung. Ya, tim 3 berhadapan dengan tim 4. Tim 3 bermaterikan Erwin, Felix, Yugi, ada Hau-Hau, Jody, Jojo, dan Andi. Sementara dari tim 4 ada Robby, sebagai penjaga gawang ada Akbar, Wilson, ada Aloy, ada Budi, Joing, dan juga Martin. Ya, sudah bersiap-siap kita saksikan kawan-kawan dari kedua tim ini yang sudah terbagi. Putih-putih ya, kita saksikan dikenakan oleh kawan-kawan dari tim 3 ya. Kembali kita saksikan juga di pertahanan belakang dari tim 4 masih berdiri sangat kokoh adalah Aloy di sana. Tekanan pertama. Lemparan ke dalam kali ini. Iya, masih kita saksikan Yugi tadi. Iya. Masih dari tim 4 ya. Di game-game sebelumnya ya, game tim 4 ini ya, ya merupakan tim yang mungkin dikatakan bisa dikatakan tim tangguh ya, di bermaterikan pemain-pemain yang sangat berpengalaman ya, Aloy dan kawan-kawan ini. Namun kali ini dalam sebuah situasi yang berbeda, mereka akan mencoba kembali apakah masih solid seperti yang game-game sebelumnya, di event sebelumnya ya. Kembali tadi ada Hau-Hau tadi, penjaga gawang nomor punggung 77 Robby kali ini. Masih Aloy memainkan bolanya. Dan Martin di sana tadi. Ya, Budi. Oh, lepas bola. Langsung saja namun bisa diselamatkan tadi. Pemain-pemain belakang dari tim 3 ini ya masih cukup tangguh, kita saksikan. Ya, wow, Aloy, wow. Tim 4 kembali overlap yang sangat-sangat jauh dilakukan oleh Aloy tadi dan berhasil menyerangkan gol yang pertama di game yang kedua ini. 1-0 kedudukan sementara bagi tim 4 total mereka semua ya. Aloy lagi-lagi kali ini membuat kejutan kembali ya. Langsung saja. Oh, Hau-Hau luar biasa. Sedikit menenangkan diri di belakang ya. Namun spekulasi atau tendangan-tendangan inisiatif ya, opsi yang dia pilih sangat tepat sekali. Hanya sedikit membentur tadi dari Mister Gawang Robby. Kembali ke lapangan kali ini. Dan nomor punggung 21 tadi Andi yang melebar kali ini. Ada Wilson di sana. Kontrol sebentar. Ada Budi. Yup, Wilson. Pelanggaran seperti tadi. Hau-Hau. Ya, pemain yang sangat lincah ini dan bisa sebagai pemain penjelajah ya. Yugi. Masih Yugi. Ada Andi di sana. Angkat bola. Iya. Kesempatan baik tadi kita saksikan. Wow. Tidak terduga tadi. Gol balasan langsung terjadi untuk tim dari Felix tadi ya, berhasil menyarangkan gol balasan tadi. Iya, 1-1 kedudukan sementara Mitra Olahraga. Cepat sekali tadi telah gol Aloy tadi mengawali kemenangan bagi timnya lah, dan langsung dibalas tadi ya, dibalas kontan tadi oleh nomor 17 Felix. Ya, kembali Aloy. Ya, pelan-pelan seperti ini Aloy ini ya, pelan-pelan maju, berada di belakang terlebih dahulu, kemudian bisa langsung masuk ke daerah pertahanan belakang lawan ya. Yugi kali ini masih ball position, masih dikuasai oleh kawan-kawan dari tim 3 ini ya, Mitra Olahraga. Dan juga kawan-kawan dari tim 4 masih mencoba membaca dan menerapkan alur permainan ya, sedikit bersabar. Ya, kali ini masih bisa terkontrol dengan baik dari Jojo.
Jojo kembali kita saksikan mencoba memblok arah bola tadi ke belakang. Ada Aloy. Serangan masih dari tim melebar bola. Iya, kesempatan baik kita saksikan. Iya, ada Wilson. Masih Wilson. Dibuang saja tadi dan coba diblok tadi oleh Yugi, namun menghasilkan tendangan sudut di game yang kedua ini. 1-1 kedudukan sementara masih Intan Olahraga. Hau-hau. Kembali Felix. Masih Felix. Hau-hau yang dicari, berhasil mundur ke belakang. Oh, namun sayang di sana ada Wilson. Nomor punggung 20 menit. Oh, jelas tadi sebuah. Oh, apa yang terjadi? Iya. Oh, ya, Aloy melakukan pelanggaran tadi. Sebetulnya skema tadi sangat baik sekali Mitra Olahraga. Hau-hau tadi melepaskan bola begitu saja tadi ya. Namun lagi-lagi tertangkap tadi pelanggaran oleh Aloy tadi ya. Kembali masih 1-1 kedudukan sementara. Hau-hau kali ini dari sektor kiri. Ada Jojo. Angkat bola dibuang saja tadi. Tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh pemain belakang ya, Martin kita saksikan. Yang kali ini mencoba berkolaborasi dengan Aloy Wilson. Ada nomor punggung 28 di sana. Jung sepertinya ya. Iya, wow. Baik sekali tadi. Hampir-hampir saja sebuah opsi, sebuah tendangan meroket tadi. Iya, intensitas serangan memang sering sekali terjadi ya. Silih berganti begitu cepat ya Mitra Olahraga ya, sesuai dengan ukuran lapangan ya dalam mini soccer ini. Iya, Yogi kali ini kembali ke lapangan kali ini Mitra Olahraga. Oh, maksudnya tadi. Sayang sekali tadi ada Budi, Aloy. Lepas bola pada Chung tadi. Deras bola tadi ya. Hau-hau. Enggak usah. Ke tengah ada Johnny di sana. Angkat bola. Felix. Iya, sayang sekali diintersep dengan baik oleh Wilson. Hugi. Wow, hampir saja tadi blunder. Tepat sekali begitu tenang ya tadi ya. Yugi tadi. Iya, bisa dicuri dengan baik tadi. Ada Jung di sana. Masih Jung. Aloy. Aloy dari sektor kiri. Masih Aloy. Tidak terkawal ya. Langsung. Iya, lagi-lagi. Sektor kanan kita saksikan tadi ya. Sangat dominasi alur serangan dari sektor kanan ya Mitra Olahraga tadi ya. Namun berkali-kali masih saja membentur dari Mister Gawang tadi ya. Belum juga merubah kedudukan, masih tetap 1-1 di game yang kedua ini dalam rangkaian internal game pada kesempatan malam hari ini. PSK FC ya, sebuah komunitas sepak bola yang ada di Bandar Lampung ya, yang coba bersatu dalam sebuah persahabatan dan dalam media olahraga ya. Kali ini Felix lagi-lagi lebih dekat tadi kepada Robby ya, yang sudah bersiap menerima bola yang langsung tadi ya. Yo, heading tadi terjadi. Nomor punggung 21 Andi tadi. Yang masih setia berposisi di sektor kiri ya, di sayap kiri. Lemparan ke dalam kali ini. Martin. Lakukan sudah. Arahkan bola kepada nomor punggung 28 di sana ada. Aldi sepertinya. Iya. Wiyah. Penjaga gawang Erwin dengan sangat tepat tadi ya. Penyelamatan yang begitu penting tadi kali ini Yugi. Iya, jelas pelanggaran tadi. Iya. Yugi, pemain yang sangat dingin ini ya, kita saksikan, namun memiliki skill yang luar biasa, mampu memberikan kontribusi besar. Juga skill individunya sangat 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 matang ya yang Mitra Olahraga. Melalui situasi bola mati kita saksikan akan mencoba menembus gawang dari Robby sepertinya ini. Iya. Wow, roket luar biasa tadi dipersembahkan oleh Yugi tadi, namun masih bisa diblok dengan baik. Penyelamatannya sangat gemilang tadi dari Robby. Ya, kembali Yugi
Tidak ada pemain satupun yang berhasil menerima bola lepas tadi ya. 1-1 masih kedudukan Mitra Olahraga. Hau-hau kali ini. Masih hau-hau. Felix dipotong oleh Martin tadi. Aloy. Iya, Wilson. Masih Wilson. Aloy yang dicari. Masih Aloy lagi maksudnya. Sayang sekali tadi ya, terlambat memberikan keputusan tadi ya. Yugi, iya, ini dia yang saya katakan tadi ya. Yugi, iya. 1-2-3 pemain dilewati. Umpan sangat baik sekali tadi. Ya, Felix langsung. Ya, terhalang tadi oleh gerakan dari kaki salah satu pemain tim 3, tim 4 tadi ya. Sayang sekali. Nomor punggung 28 kali ini. Oh, sayang Mitra Olahraga. Kembali Felix mencoba menjemput bola. Masih mencari rekannya siapa yang paling bisa. Johnny. Kerja sama ya. Umpan diagonal atau wall pass dari Johnny tadi ya. Sedikit menyusahkan tadi seorang Felix tadi ya. Aloy kali ini. Melebar jauh kepada Jung di sana. Masih Jung. Lepas Jung. Ada hau-hau yang sudah menunggu tadi. Sudah mendelay bola. Dan berkesempatan. Oh, lemparan yang sangat besar sekali tadi atau lemparan sangat jauh sekali tadi ya oleh Wilson tadi. Kita saksikan sudah bersiap-siap kawan-kawan dari tim selanjutnya, tim 5 sepertinya ini ya, yang akan memainkan pertandingan pertama bagi mereka ya. Iya, kesempatan lagi. Oh, masuk Felix. Hau-hau kali ini. Oh, Haloy berhasil tadi, namun masih ada Yugi. Tenang sekali Yugi, congkel bola tadi. Hau-hau langsung. Iya. Tepat sekali, sempurna tadi tangkapan bola dari Robby. Jung kali ini serangan balik cepat dari tim 4. Wilson, Wilson langsung eksekusi. Ada Jojo di sana. Terserang masih, yo, lepas. Sayang sekali. Dan usai sudah pertandingan Mitra Olahraga di game yang kedua ini dengan skor akhir 1-1. Baik, masih bersama kami Menu Bola Lampung. Kita akan menyaksikan pertandingan di game yang ketiga.